Selamat datang di channelnya Dika Suzab. Dan kali ini gue ditemenin sama seseorang yang influencer YouTuber yang Yeah. Emang begini? Iya. Bukannya jadi, bukannya begitu. Saya kalau ngeliat Angel nyesek gitu rasanya, Jo. Mau cobain? Coba. Di video ini gue mau kasih tahu kalian semua tetap tepatnya nanti Angel yang akan melakukan bagaimana cara memakai kondom. Jadi kita akan kasih kalian cara memakai kondom, tapi kali ini beda. Karena gue juga ada kedatangan Christian. Gue gila. Bukan. Angel akan memakaikan kondom ini ke Christian. Jadi gini aja, gue hanya menginstruksikan. Angel yang akan melakukan semuanya. Semua. Apa tuh? Mulai dari mana? Mulai dari kita akan make up-in mukanya Christian. Coba okay, Christian di depan aja, gue di belakang. Christian maju, Chris maju, ini. Maju. Jangan jauh-jauh. Nah, Christian di sini. Yang pertama-tama yang dipakai ini gel. Kita pakai kondom ini sebagai pengganti beauty blender. Nah, kalau cewek kan pakai beauty blender kan buat buat ngeblend foundation. Nah, ini gel. Ini foundation for men. Ini khusus buat cowok. Buat cewek bisa? Untuk cowok. Yes, special. Buat cewek bisa? Bisa sih, cuman ini lebih khusus buat cowok. Si Angel langsung mau buka kondom ini. Sekalian kasih tau Angel tutorial cara membuka kondom. Kita cari lubang terbelahnya di mana. Harus hati-hati ya. Karena kalau nggak hati-hati nanti ikutan robek juga kondomnya. Jadi lubang terbelahnya dulu ya. Lubang terbelahnya di sini. Ada lubang terbelah loh. Itu lubang terbelah nggak? Nggak tahu. Lubang terbelah. Nggak aku tahu, tidak mengerti. Nah. Oh, merah. Dicip-cip. Jadi ini apa ini, Dika? Nah, jadi gini aja. Jadi pertama-tama. Oh, bukan minyaknya taruh di muka dia. Minyaknya itu kita lap dulu nih. Gue lap dulu. Oh, Dika kayak pengalaman Dika. Sebelum dimasukin. Dimasukin tuh. Sebelum dimasukin, jadi dilap dulu minyaknya. Kecil, nah, Dika segitu kecil. Kecil ya. Ya, yang gede yang mana? Kamu suka yang gede, kecil atau enggak? Gede. Nah, kalau udah gini, gue isi air dulu, Jel. Gue isi air dulu ya, tunggu ya. Di aqua, coba dipegang, Jel. Gulai. Mirip kayak beauty blender sih. Ya kan? Jadi, aku tidak apa mau itu namanya? Mama. Kalau cowok-cowok kan males bawa beauty blender, tapi ya kalau bawa kondom nggak males dong, ya kan? Panas. Jadi pertama-tama gel ini pakai mana tadi? Ini dipakai dulu ke mukanya. Rem, nggak boleh. Rem, lu boleh. Biasa kan cewek makeup? Biasa. Sama sih sebenarnya sama kayak cewek makeup. Kamu cuman tahu? Ini buat cowok. Kamu tahu cara? Merem. Mingkem matanya, mingkem. Nggak boleh. Okay, nggak boleh. You don't see. Slip. Woi. Woi. Apa? Woi. Aku di sini. Terus merem, jangan melek. Ini lopak mata biar enggak ini. Siapa waxing? You. Oh ya, aku lebih hair. Coba udah rata. Nah, terus di blend nih pakai kondom. Nah, cara ngeblendnya aku ya. Cara ngeblendnya begini. Keblend loh, kurang aja aku. Hah? Aku suka. Kurang keblend dari sini. Mortika, lebih wind. Oh. Keblend gak? Dia tahu. Keblend. Wow, ternyata efektif, Pal. Harus total-total ya. Di hidung. Hidung udah gak ada. Tuh. Rata. Coba liatin ke situ. Tuh, terbuktikan ternyata kondom bisa jadi beauty blender. Terus pakai apa lagi? Tuh. Aku sekarang cantik. Belum. Ini alis bukan? Iya. Oh iya, lurus sini. Ini pakai alis. Dikit aja, Jel. Terus lo sikat. Enggak, emang harus cantik banget. Enggak. Maksud gue bikin alis cowok. Jadi caranya lo cuma garisin doang, terus lo sikat. Jadi tetap alis alami natural.
terus disikat. Itu terlalu tebal. Terus sikat. Coba lihat, coba madep sini. Kasih lihat ke kamera dong. Ketebalan enggak sih? Ya, tapi bagus di kamera tuh. Ah, coba sebelah lagi. Udah sebelah aja. Sebelah lagi. Coba diam ya. Madep sini. Madep sana. Tinggal tuan di. Kenapa? Serius? Dia bener-bener ini cantik dia. Kenapa kamu senyum? Enggak, ini gue kalau bikin alis selalu tebel. Ke kamera. Nah, cantik ya. Oh, tapi kita mau bikin dia ganteng jadi cewek. Oh, salah ya? Oh, cantik. Ah, kamu mau cantik? Serius? No. Sini. Diinin dikit. Jadi gini aja. Oh gitu, dikit. Pakai tangan. Oh, udah mulai keringetan ya guys. Nah, udah sekarang aku mau pakein. Lihat ke kamera, tuh ganteng kan? Ganteng boy, bukan cantik, ganteng, handsome. Marah? Ini cocok. Yang benar. Dia tambah mancung hidungnya. Aku bukan madam. Aku princess. Dia tambah mancung hidungnya. Terus bibirnya biar enggak. Bibirnya biasa aja. Nah, biasa ini gue. Nah, kalau makeup artist coba kasih lihat. Tuh, cantik ya. Cantik, ganteng. Coba. Ganteng kan? Yeah. Jadi bibirnya kayak agak pucat-pucat gitu, dibikin pucat. Kayak mau mati. Itu. Iya, itu dibikin pucat dulu bibirnya. Mama lihat, ini, aku beautiful. Beda enggak? Berarti beda sekarang kan? Tinggal bibir aja terakhir. Nih. Bibirnya enggak usah berarti. Pucat. Oh, enggak pakai bibir. Anjir, kayak mau mati. Kayak mau mati. Jauh. Dibikin kayak gitu, pucet. Oh iya, yeah. Berarti makeupnya kali dan ini gitu. Pucet. Dan kayak gitu bibir biasanya bibirnya. Masa bibirnya biasanya bibir? Bibirnya dipakein kontur. Nah udah. Finish. Dah. Azan matiin gue deh. Makeup Aladika Suzan. Oke. Nih. Ini gue pakai merek dari Men Cover Men for Men. Ini memang buat cowok. Ini kan muka gue putih banget. Nah, gue gel make yang ini cowok warnanya. Bisa gak cewek? Bisa sih, cuman ini memang diproduksinya masalahnya buat kulit cowok. Sorry kan mau pakai ituan. Jadi gini. Lagi. Yep. Jadi di total ini warnanya agak coklat aja. Tadi biar kondomnya mana kondomnya? Nih. Pakai kondom ini. Ah. Di dalam situ. Di sini. Tempat diumpetin Dika ternyata. Kalau mau totol-totolin. Nah, gue bantu totol ya. Seger ya. Ini kayak bulenya nafsu sama lu, Dedi. Curiga. Oh. Ini bulenya modus banget ya. Nah, tuh rata kan? Coba lihat. Kenapa rata kan? Tuh rata kan. Jadi beauty, jadi kondom ini bisa buat beauty blender. Kalau kenceng gini juga enak juga ternyata tuh. Sekalian buat apa namanya? Tampar kalau lagi capek. Masas. Ini bagian ujungnya, pentilnya bisa buat di hidung loh. Oh. Gitu. Oh, Dika pengalaman. Kalau udah hari ini gue pakai bedak sebum. Dan gue enggak pakai di seluruh muka, gue cuma pakai di bagian hidung. Kalau udahan terus shadow pakai enggak? Pakai shading di hidung. Lo pakein. Nih, gatel si Angel katanya mau makin. Gue bisa make upin orang sebenarnya. Aku mau juga. Aku juga, Pak. Kan udah. No, aku mau di make up dia. Mau make up dia? Iya. Berantakan soalnya. Nih, diam. Bibirnya aja nanti. Diam. Gue pakai ini kondom ya. Kondom ini buat meratakan. Wow. Fungsi yang kecil-kecil ini. Jadi harus diginiin nih. Tuh.
Enak dicala. Rasanya gimana? Nah, ini namanya meratakan kondomnya buat meratakan. Wow, bagus loh shadingnya Angel tuh. Hidung gue langsung mancung. Ya kan gue biasa pakai shading biar mancungin. Oh iya sih, benar. Nah, berarti sekarang kalau Chris pakaiin ini deh, boleh. Oh, jangan dicium. Oh no. Chris, hmm. Jangan nempel Chris. Chris, boleh pet? Sudah dong. Kok kayak cewek banget lihat. Sih, tebel banget lipstik. Nah, makanya gue bilang pakai ini dulu biar nggak kelihatan. Apa? Bagus kah? Enggak, itu kayak cewek banget. Nggak mau. Ketebelan, ketebelan. Cewek banget. Nah terakhir kalau alis nih Jel, kalau gue pakai gini doang Jel. Nih di ujung sini gue pakai. Biar apa? Biar tebal? Enggak, di tengah gue gak pakai sama sekali, sama di ujung sini. Oke. Kemudahan, gue sikat. Gitu dong, harusnya. Oh, Allah Akbar. Kurang tebel sih alisnya. Coba gue pengen lihat versinya Angel deh. Gak deh, gue gak yakin nih, palsu. Udah. Coba kita lihat, coba dengan lampunya kita kurangin. Panas ya, Bo? Nah, ini hasil. Wow. Makeupnya. Coba Chris, hasil makeup Chris mana sini? Mendekat. Tuh. Ganteng kan? Eh salah, lampunya. Tuh, ganteng kan? Taraaa, makeup menggunakan kondom sebagai beauty blender. Mencang. Aku mau pakai kondom dengan dia. Ya Allah. Tapi itu lucu. Oke, Pak. Videonya selesai. Tadi kalau buat jadi beauty blender boleh, tapi kalau oh my god, Dika mainnya ingat beneran, ya, kondom itu bisa bocor. Tadi pecah. Oke, thank you. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe, comment, share, tell to your friends. Yes. Follow us. And bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.